Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap. Persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah Irwasum ataukah propamnya yang turun, kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan. Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar. Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri, yang mana Polri kemarin mendapatkan peringkat tertinggi aspek kepuasan publik. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.